Saya seikhlas hati ingin mohon maaf kerana atas segala kesalahan SOP. Saya nak mohon maaf kerana kurang menjaga sensitiviti tentang hal ini. Usahawan popular Ninofa membuat permohonan maaf atas kesalahan melanggar SOP suatu majlis perkahwinannya yang berlangsung pada hujung bulan lalu serta isu ke Pulau Langkawi sebelum ini. Melalui video itu, Ninofa mengakui terlepas pandang dan sepatutnya memberikan contoh yang lebih baik kepada umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuba buat video ni pendek dan padat untuk bagi penjelasan dan juga pencerahan tentang dua perkara, iaitu tentang majlis perkahwinan saya baru-baru ini dan juga isu rentas negeri ke Pulau Langkawi. Baik, saya buat hari ini kerana hari ini alhamdulillah selesai saya dan keluarga saya, suami dan keluarga keluarganya pergi ke hadir ke Balai Polis Jalan Wangi untuk beri kerjasama dan juga keterangan untuk bantu siasatan pihak berkuasa. Saya dan suami pergi pada awal minggu ni dan keluarga suami pergi few days ago dan keluarga saya pergi pada hari ini. Alhamdulillah untuk kehadiran ke Balai Polis selesai. Dan kalau kita tengok ada pelbagai versi cerita dekat luar sana berkaitan dengan dua hal isu ini dan saya saya seikhlas hati ingin mohon maaf kerana atas segala kesalahan SOP yang dalam pengetahuan saya maupun di luar pengetahuan saya tentang dua isu ini. Dan saya, kamilah saya dan suami mengakui dan menerima dengan hati yang terbuka segala keputusan dan juga tindakan daripada pihak berkuasa. Dan saya sekali lagi saya nak mohon maaf kerana kurang menjaga sensitiviti tentang hal ini dengan apa, dengan semua. Ada banyak perkara yang saya terlepas pandang and saya patutnya memberi contoh yang lebih baik mengenai hal itu. Dan dan saya juga nak ambil kesempatan inilah untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Mubarak. Semoga bulan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua, sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan mendapat ketenangan dan keberkatan insyaAllah. So, Assalamualaikum. Dalam pada itu, Ninofa juga menyatakan bahawa dia, suami, keluarganya serta keluarga suaminya sudah ke Balai Polis Dang Wangi untuk membantu siasatan polis selain memberikan kenyataan mengenai isu ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.